ngucapin tuh. Rampelan. Nah, kemudian batu itu dia berubah Pak Sampia. Membuat sejarah bagi Ganteng. Bagi orang-orang yang telat yang dilakukan batu. Jadi Bapak eksistensi dari makna terdalam dari batu simbol itu kira-kira apa Bapak? Karena pernah saya melihat mendengar katanya ini katanya kan ya. Juga tidak bisa kita langsung kita patokan bahwa itu benar. Benarkah itu roh itu berdiam di batu itu? Ya, menurut sejarah. Menurut sejarah bagi orang Toraja. Jadi Bapak syarat untuk membuat suatu batu kepada almarhum yang telah meninggal dunia itu apa aja Bapak? Syaratnya itu contoh orang-orang yang artinya Todi Sarbinang Piali, toh? Dalam hal ini 20 pinak Pak Aceh dong, toh? 24 kira-kira baru bisa diambil tanah. Di atas batu. Ya. 24 kira-kira. Jadi Bapak itu bukan berarti harus dia apa buang atau memang tidak. Jadi kan orang Toraja itu kan dia punya tahap-tahap atau tingkatan-tingkatan. Jadi siapa aja kastanya boleh membuat asal syarat itu syarat 12 kerubah terpenuhi. Iya. Oke. Teman-teman. Jadi acara ini apa? Acara selanjutnya, kegiatan selanjutnya. Kan hari ini kan baru maghrib batu toh. Iya. Nah, kemudian parampo batu. Iya, mak parampo batu toh. Kemudian nanti tanggal 10 baru batu ini lejan duit. Di oh ya, ditanam. Itu baru datang kebetulan. Oh iya. Iya. Timur tolong itu ada harus datang dia iya. Di rantai itu. Foto media lejan pengkirangan duit. Iya. Jadi Bapak kalau boleh tahu coba di tahu tentang random acara ini dari mulai hari ini mari batu ya kemudian tanggal 10 pakai rek batu toh kemudian tanggal mungkin tanggal 15 mungkin pasti ma'ruf kuntedong tanggal berapa kuntedong kemudian setelah ma'ruf kuntedong hari esoknya itu tanggal 16 baru ma'ruf kuntedong. Nah, semua pada menunggu, guys. Inilah suasana di lokasi tempat tarik batu. Pasti mi bunyi kalau di Rembang.
baru cocok. Oh, diangkatnya di mobil dulu, Dik. Tanggal 10 baru dibabinkan doang. Oh, tidak langsung dikasih berdiri kan? Oh, iya. Nah, lain lagi acaranya nanti. Iya, Dik. Iya, betul. Pele kampung maju. Oh, beresnya tuh. Aku disotingkan lah. Sempak mutu banget kan. Thank you.
atas itu ya bisa, sudah bisa dilihat. Oke, baik. Ayo, jom.